Hai dan Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Terima kasih kepada yang telah subscribe, terutama sekali yang subscribe setelah menonton satu video yang saya upload 4 bulan lepas. Dah cecah views 170,000. Alhamdulillah, terima kasih kerana sokongan anda. Jadi hari ini saya berada di Klang sebenarnya. Saya nak share dengan korang satu kebun. Ini saya nak kenalkan Encik Akram. Assalamualaikum. Okey Akram, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Akram ni sebenarnya adik saya. Jadi Akram ni lah yang membuat saya lebih minat dan banyak mengajar saya lah tentang menanam pokok seber sikit kan. Jadi Akram, boleh kenalkan diri, cerita sikit latar belakang Akram. Kerja apa dan macam mana boleh start menanam ni, boleh minat ni. Dan Syarif faham, Akram start menanam ni pun sejak PKP kan. Dah setahun setengah lah. Setahun setengah. Okey, kenalkan diri sikit. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Latar belakang bekerja sebenarnya memang tak ada kena-mena dengan menanam. So tak ada kena-mena. Saya sebenarnya berniaga lah. Saya berniaga, saya buat kedai painting. And then masa PKP, first PKP bulan 3 tahun lepas, memang sebabkan kedai painting kita tak boleh nak buka. Jadi kita duduk lepak rumah layan YouTube, tiba-tiba kita ternampak satu video yang orang tanam daun bawang sebenarnya. Daun bawang? Start daripada daun bawang sebenarnya. Oh, okay. Sebab daun bawang kan memang kita guna kan, kita selalu guna. Jadi saya cubalah buat. Saya buat daun bawang tu, bila naik tu jadi teruja, dia jadi seronok. Start dari situ kita mula tanam bayam Brazil. Makin lama tu dia jadi... Jadi nak menanam tu tumbuhan ataupun pokok-pokok yang kita boleh guna hari sebagai masak lah. Harian lah, macam pokok kari, apa bayam-bayam dan sebagainya kan. Untuk pengetahuan semua juga, sebenarnya kami, arwah mak kami memang suka menanam. Dan beliau masa hidupnya dulu dia suka dengan pokok bunga kan. Jadi mungkin sikit sebanyak lah tu turun kat kita, anak-anak minat kan. Okey, jadi saya akan tunjukkan hari ni kebun Encik Akram. Boleh? Boleh. Alright. Jom kita pusing-pusing. Okey, ini adalah kawasan luar rumah. Luar rumah yang depan ni kalau ikutkan memang ada tanah sikit je. Dia ada tanah kecil macam tu je. And then kita jadikan dia macam tempat untuk raised bed. So bila tempat untuk raised bed, kita akan letak kayu macam ni, kayu petak macam ni, jadikan dia raised bed. And then kita topak tanah. Bila topak tanah, tanah-tanah yang kita pakai ni memang kebanyakannya tanah-tanah organik. Macam contohnya kita akan pakai kompos, kita campur dengan kokopit, and then kita campur dengan topsoil. Tapi di lapisan-lapisan bawah, saya akan letakkan bahan-bahan terbuang dari dapur. Contoh macam sayur, macam buah. Itu dia kompos lah tu. Dia akan automatik panggil kompos lah. Kompos asli kan? Kompos yang kita buat sendiri. Kompos asli. Macam so, apa bahan-bahan tadi kompos asli? Kompos asli tu macam sayur, lebihan-lebihan sayur. Lebihan sayur, potong-potong, okey. And then buah, kulit-kulit buah ke, lebihan-lebihan buah. Yang tu kita akan letak kat sini. Buah, selain pada tu boleh letak kertas ataupun letak cardboard ke, koyak-koyak kecil-kecil kan. Ataupun kita boleh letak. Okey Akram, jadi cerita yang dekat depan ni Akram ada tanam apa? Nampak macam bayam ni. Okey, yang start, pertama kita start dengan sini lah. Yang pertama yang ni memang kangkung. Kangkung ni habis kita tanam. Berapa lama kangkung nak habis daripada... Kangkung 25 hingga 30 hari. 25-30 hari? Haa, 25-30 hari dia akan naik macam ni. Banyak macam ni. Lepas tu bila harvest pun kita tak cabut, kita potong. Bila potong dia akan naik lagi. Jadi sekali tanam boleh makan berkali-kali. So yang ni belah sini, yang ni sebenarnya ada bayam sikit je sebelah depan. Sebelah belakang ni ada sawi. Cuma sawi tu belum besar lagi kan. Masih dalam proses. So sini ada bayam sikit, ada sawi, and then sana ada bayam merah. Tapi yang Syarif fahamkan, raised bed Akram ni dah lama dah. Jadi Akram dah tuai berapa banyak kali dah? Banyak kali dah. Sebab raised bed ni antara yang terawal lah yang saya buat. Lebih kurang dah dekat setahun jugalah. Setahun Kalau dulu kita tanam sini pokok bendi. Tapi pokok bendi tu selepas 6-7 bulan lama-lama dia dah habis. Jadi kita ganti dengan pokok kacang panjang. Tapi kacang panjang ni masih baru lagi. Baru dalam 15 hari, 20 hari. Jadi belum. Tu ada nampak terung tu, cuma cerita sikit terung ni. Berapa hari nak tanam dia? Dekat sini ada 3 pokok terung. 3 pokok terung. Boleh tengok sini dia punya terung dia. Terung ni makan masa lebih kurang sebulan lebih lah. Sebulan lebih untuk dia keluar hasil, keluar bunga dan berbuah. Disebabkan kita pakai tanah ni memang organik dan memang daripada tanah kompos. Jadi sebenarnya pembajaan tu tak perlu nak berskala sangat. Jadi dia lebih kepada organik tu dia dah ada baja kat dalam tu. Jadi besar tu dah boleh tuai sangat lah tu. Macam ni dah boleh dah.
macam ni. Ah, tapi sebenarnya dia boleh besar lagi ni. Boleh besar lagi? Ah, boleh besar lagi. Cuba dia tengoklah kalau kita suka, kita suka yang besar ni ataupun kita suka besar lagi. Macam saya, saya suka besar, biarkan besar sikit. Sebab dia still manis. Okey. Okey, kat sini ada apa kau? Okey, ini adalah cili burung. Dia panggil cili burung sebab cili dia cili kecil. Oh. Dia lagi kecil daripada cili padi. Tapi dia memang pedas. Besar-besar ni je? Besar-besar ni. Ini dah boleh tuai dah sebenarnya. Tapi kalau kita biar lagi, dia akan jadi warna merah. So ni adalah cili burung. Kalau boleh nampak ni memang banyak hasil kat sini. Walaupun daun dia tak berapa cantik. Kalau ikutkan sebenarnya, bila kita tengok betul-betul daun dia, daun dia sebenarnya dah kena serang dengan virus. So tak berapa cantik. Tapi hasil dia masih banyak. Jadi sebab tu kita biar semua dia. Semua ni cili ni. Semua ni cili. Silap ni bukan daun ni cili, nampak? Ini pedas. Pedas. Cili yang memang pedas lah. Siapa yang suka makan pedas-pedas ni? Macam ni, kalau ikut kita cabut 2-3, letak dalam Maggi pun best. Memang syok. Best tu. Okay, kom. Jadi race bag yang ke depan ni, memang kalau hujan, kena hujan kan? Betul. Tapi sebab kalau, dia dah. Kalau kita tak kira hujan, berapa kerak Akram kena siram? Sebenarnya, kalau race bag ni, kalau kita tengok betul-betul dekat-dekat, dia ada siraman automatik sebenarnya. Saya letak siraman automatik kat situ. Okay. Jadi, setiap hari, pada waktu pagi dan petang, akan ada 15 minit dia keluar siraman. Kalau tengok dekat celah-celah ni, akan ada ni. So, air dia akan sembuh keluar. Jadi, sebenarnya saya tak pernah siram dah face bag ni. Automatic memang kita semai dan kita biar je. Setiap 2 minggu, saya tambahkan baja. Itu je. Penjagaan dia memang sangat mudah. Jadi, berapa kerap dia siram automatic ni? Pukul 9 pagi dan pukul 5 petang setiap hari selama 15 minit satu sesi. Maksudnya satu hari 15 minit, 15 minit dua kali satu hari. Okay. Jom kita masuk kat dalam, kita tengok. Kat mana yang sistem penyiraman automatik tu? Okey, sistem siraman tu daripada sini. Daripada pipe. Ini dia punya sistem automatik. Okay. Kita setting daripada sini lah. Dia punya timer dia, kita dah setting hari apa kita nak, berapa lama. And then dia akan auto buka daripada pipe sini. Bawah ni, dari pipe sini dia akan pergi kepada ni. Kalau nampak cili kecil ni, dia pergi kepada race bag. Jadi memang race bag tu memang dia dah auto siram. Kita dah tak payah siram dah. Kat mana boleh beli ni? Yang ni boleh beli dekat Shopee je. Shopee ya? Kalau Shopee, search dia punya timer untuk siraman memang akan ada macam ni. Okey. Harga dalam lingkungan berapa? Harga kalau nak beli yang satu set terus lingkungan dalam 60-70. Dah siap semua piping semua tu, kita tinggal pasang je. Okey. Okey, Akram, ni nampak macam daun pegaga bawah ni. Betul. Yang ni semua daun pegaga. Daun pegaga ni kita selalu ambil buat kerabu ni, kerabu pegaga ni memang sedap. Senang tanam. Sebab daun pegaga ni dia sebenarnya dia nak air, dia suka dalam keadaan basah. Jadi bila kita tanam tepi dengan pipe air, sini selalu basah lah. Jadi memang dia naik meriah, penuh macam ni. So ini daun pegaga, ini serai. Yang ni nanas. Nanas. Asalnya kita letak nanas sebenarnya. Tapi dah kita letak daun pegaga kat ujung sana, dia rebak penuh sampai sini. Ini adalah sistem takung DIY sebenarnya. Kita pakai botol-botol mineral je. Pakai botol mineral, kita potong, kita spray. Okey, kenapa spray hitam kan? Spray hitam sebab apa? Kita tak nak cahaya masuk. Bila cahaya masuk, dia akan jadi berlumut dalam ni. Bila dia berlumut, kita letak baja dalam ni. Bila dia berlumut, lumut tu makan baja. Jadi dia mengurangkan nutrien untuk pokok. Ni basically air lah dalam ni. Betul. Baja. Dalam ni air baja, baja AB. Lepas tu kita pakai kokopit, and then kat bawah ni ada sumbu. Dia ada sumbu, dia akan tarik baja tu naik ke kokopit. Kokopit dia serap baja bawah. And then dia pergi kepada pokok. Ini dah masuk sistem apa? Hydroponik. Lebih kurang lah. Tapi kita pakai sistem tapung dan kita buat DIY je lah. Pakai botol mineral je. Okay. Okay. Dan kat sini kita ada tanam terung. Sini ada lagi terung. Terung ada banyak lagi. Kalau tengok sini pun dah ada buah-buah. Berapa lama nak naik sampai besar macam ni? Kalau tanam daripada biji benih kan? Daripada biji benih. Betul. Biji benih. Kalau ikut pokok semua ni, usianya tanaman Akram kat rumah ni daripada biji benih kan? Kebanyakannya memang benih. Ada jugalah daripada anak pokok, tapi kebanyakannya memang dari benih. Berapa lama ni tadi? Yang ni usia dia dah lebih kurang 3 bulan macam tu rasanya. 3 bulan, 4 bulan. Dah tuai. Banyak kali dah tuai dah. Kalau ikut total daripada yang depan dengan pokok belakang, kita dah tuai lebih kurang 50 biji lah. Lebih kurang 50 biji sebenarnya. 50 biji dah. Daripada rumah je. Jadi memang kadang-kadang bagi-bagi ke orang. Banyak kan.
Okay, and then dekat sini saya ada baru tanam timun. Oh, ni timun. Timun, tapi masih baru lagi, belum bunga lagi. Ni dia memanjat kan. Dia kena ada batang kayu eh. Ah, betul. Untuk sebab dia jenis memanjat. Yang ni dia akan cengkam kat situ dan dia akan panjat ni. Okay. So, dekat sini saya buat racking. Jadi sebenarnya saya DIY je, saya buat racking daripada batu bata yang orang buat rumah tu kan. Saya beli yang tu. Lepas tu saya beli kayu panjang macam ni. Saya letak je tengah-tengah buat. Jadi macam orang yang di rumah tu ruang tak ada, boleh cuba Sebab kalau awal-awal kita letak pasu kat bawah, berapa pasu je boleh dapat. Jadi bila saya buat racking macam ni, tengok macam ni sekurang-kurangnya lebih kurang 16 pasu dah boleh letak dah. Ada dua atas kan. Betul. Okay, so dekat sini ada bayang Brazil. Bayang Brazil. Yang ni pegaga. Ini daun mint. Daun mint, pudina. Okay, kau, ni ada pokok hiasan ni kan? Betul. Ini apa? Pokok hiasan. Ini fidelific. Fidelific kan? Fidelific. Ini sajalah kita letak pokok hiasan sikit, okay. Monstera ini sikit kan? Spider plant kan? Spider plant. Ini monstera cheese. Ini pandan eh? Pulau Pandan jauh ke tengah ni. Pulau Pandan jauh ke tengah eh. Ini dah boleh. Dah boleh ambil, dah boleh potong. Boleh, ni. Boleh. Nak buat agak-agak lumut ke apa ke, boleh dah ni. Boleh, boleh. Nak berapa buat lama lemang, pandan, boleh. Pandan. Pandan ni lama ni sebenarnya. Tapi pandan ni sebab kita selalu ambil kan. Jadi dia makin lama makin tinggi macam tu. Patut dia berimbun kan. Jadi dia tak sempat. Tapi dia selalu pakai lah, selalu guna. Besar lagi lah ni. Betul. Dia perahu dia tak sampai ke Pulau Pandan ni. Belum lagi. Okay. Okay, yang lain, yang ni pun pokok hiasan. Ni nama dia creeping inch plant. Kan? Yang ni bila lama-lama dia macam tu, panjang macam tu. Cantik lah. Dia kecil je. Okay, dia merimbun je tu, menurun eh. Cantik eh. Kalau nak tengok dia satu lagi, hiasan. Ada yang gantung kat sini. Ini pun sama juga. Ya dia. Ini pokok yang sama. Pasal besar dia penuh sikit lah. Okay.